Halo semua, kembali lagi di Banner Road bersama gue, Otakure. Masuk ke part 2, sekarang kita akan ngomong dulu sama Pak Vipon di sini ya. Pak Vipon, lo mau kasih nggak kastilnya buat gue? Gue beli nih, serius. Gue ada duit nih. Wah, nggak bisa ya, 800 ribu nggak mau dijual apa dia? Mahal kastilnya. Gak jadi deh, Pak. Duit gue nggak cukup, Pak. Gue kira sih kita beli ya, murah ya. Wih, Pak Vipon berani mengejar musuh karena ada gue di sini. Ayo Pak Vipon, yang bawahan apa Pak? Ah gitu dong, pinter Pak. Yang 100 aja itu. Hajar-hajar, gue ngebut nih jalan ya. Gue ajar ya. Hah! Oke, no. Dibantuin sama Pak Vipon. Asik, nama gue Tiki Mik. Kita lagi perang, surrender or die. Gue gak bisa nyuruh si lady jangan perang gitu. Gimana caranya? Ini bisa mati setengah nih pasukan si Pak Vipon ini. Hati-hati ya. Ladies and sir, lu kalau mau lempar bom, mikir dulu ya, inget ya. Jangan sampai ada berita kita ngebunuh temen gitu. Oke, okay. Wih, bajunya masih baju recruit. Hap. Baju recruit gampang, bisa kita bacok-bacok semua. Hayya. Lady, teman semua, Bu. Waduh si Ibu. Merah semua warnanya. Aduh si Ibu menggila tuh. Jangan dikomplain ya Pak Vipon. Maafkan Ibu Lady. Terlalu kuat senjata Ibu Lady. Maafkan dia. Nih. Gua akan membantu lo memenangkan pertarungan ini nih. Lihat ini ya. Jadi maafkan anak buahku. Mati kepalanya copot. Ada Pak Tuyul di situ, betul? Ayo Pak, turun kita Pak. Gua bakal bantuin Pak Tuyul berdua. Biar dia tidak dibokong dari belakang. Nah, setiap ada yang mau bokong Pak Tuyul kita bantai. Kerja sama yang baik. Gua dan Pak Tuyul. Pak Tuyul menghilang. Aduh, kita digebukin Pak. Aduh. Wah, terkapar si Pak Tuyul ya. Belum. Ada terkapar. Hey Monica, bantuin. Berantem sendirian kagak berani, ramai banget. Sip, ajar. Ajar dari kanan. Ayo Monica, ajar deh. Sip. Hap. Bagus. Di belakang kita banyak archer. Nessa. Bagus, bertiga kita. Nessa membantu. Ah, kena, mati gua. Sialan. Bapak Tiki terbantai. Gua bunuh 28, Lady Sandalser bunuh 16. Gua gak kendaliin banyak loh ya. Kita tidak kendaliin, Maximus bunuh 9. Oke. Pasukan kita sendiri bunuh 85 orang. Cuma 11 orang kita. Dapat prisoner, langsung kita tangkap Altheos. Kita mesti mengurangi jumlah apa namanya? Jumlah musuh sebanyak mungkin gitu ya. Ini musuhnya terlalu banyak soalnya. Pak Vipon terbantai kah? Sisa 10 orang. Boleh nih bosnya deh. Kita sabut bosnya. Sabut. Antap. If you please, stop there. Nama gue Tiki Mik. Kita lagi perang, surrender or die. Kalau begini sih gue berani. Cuma lawan 9 orang ya udah sekarat gitu ya. Tadi 100 orang. Aduh. Bu, kira-kira Bu itu teman kita semua depan Bu. Kira-kira Bu. Ada Pak Maximus itu, Bu. Aduh, mati Pak Maximus. Kayaknya dendam ini. Si Lady dendam ini di turnamen sering dibantai. Halo, Archon Desporion. Lu akan gua tangkep. Ah, dapat barang bagus. Armor sakti sama helm sakti ya. Enak juga ya kalau berantem lawan army, lawan pasukan yang beneran. Gila, Pak. Equipment-nya dewa-dewa semua. Nggak cocok ya. Tidak cocok sama temanya. Yang tidak sesuai tema ya nggak kita. Uy, Lamerer Plate Gauntlet. Ini bakalan bagus. Ah, udah punya dia. Lebih bagus tapi. Sip. Oke, barang-barang sudah kita jual semua. Nah, gitu dong Pak Vipon. Bener. Jual dulu barangnya. Jangan maruk battle mulu. Pokoknya nemu barang kita jual.
Nah, akhirnya ini kenapa gue suka nanggap orang ya, karena kita akan mendapatkan kurir gitu ya. Ada kurir mau membebaskan Desporion. Ah, cuma 2.000 enggak? 10.000 minimum ya, jenderal ya. Jenderal cuma 2.000. Buat apa? Minimum 10.000. Mereka lagi ngumpulin pasukan ya, 250 orang. Pak, banyak pasukan kita, bagus. Kok bisa banyak? Gua aja bingung. Kenapa bisa banyak gitu ya? Coba kita lihat army kita, clan kita. Oh, ada ini ya. After Hori gabung lagi, Wolf Knights gabung sama kita juga. Oke, kita ada 2 mercenary di sini. Gua bakal ke desa-desa biar kita punya orang itu bisa ngerekrut pasukan gitu ya. Kita samper-samperin desa, mereka bisa rekrut pasukan, mereka bisa beli supplies gitu ya. Gua masih berburu ini. Berburu musuhnya, kita kurangin strength-nya sebanyak mungkin. Kita tangkep-tangkepin jenderal ya kalau bisa. Oke, 100 orang, musuhnya 72 di situ. Dan mereka kayak mau ngumpul sama yang tadi yang 300, mesti kita hajar secepat mungkin. Pisahin. Bagus, bisa mencar. Takutin yang sebelah atas. Sip, atas ketakutan kita serang bawah. Oi, mantap. Sorry, I don't think hajar. Dan kiri. Hurra. Terbang kalian. Hurra. Mati kalian. Hurra. Mati kalian. Aduh. Sakit lo. Hurra. Hurra. Aduh, sakit. Orang gue tidak sejago itu. HP-nya tinggal 1/4. Gue kira gue turun dari kuda aman gitu ya. Hurra. Hurra. Mati. Oke. Lady Ikartia. Ini musuh. Gue kira temen. Kok jalannya ke sana loh, bukan ke arah gue. Hap. Mampus. Sapak lebar. Shield. Hap. Hap, mati. Kamu. Hurrah, mati. Let's go. Musuhnya tinggal dikit. Gue membantu banget ini di sini. Wush. Dia mau lempar gue kapak gue. Sekali pukul lagi gue mati. Masih hati-hati dikit. Ada teman, bagus. Gue bantuin lo. Dengan cara lo jadi tumbal. Sialan, kena gue. Oke. Bagus, lady. Thank you, Lady Kartia. Hampir mati gue ditusuk tadi. Oke. Menang, sisa 2 orang. Sip. Langsung hajar satu lagi. Satu lagi, hajar. Dia melarikan diri ke gunung, hajar. Bagus. Sorry, I don't think I know you. Nama gue Jal Tiki. Kita lagi perang, battle, sampai mati. Pasukan musuh. Sama kayak tadi, Dima. Pasukan berkuda. Charge. Pak Dede Haryadi. Charge. Oke, Archer boleh kita ajak nih, Archer. Archer, maju. Si Lady di infantry soalnya. Kita akan bawa pasukan berkuda dan archer saja. Musuhnya mundur. Sini, berkumpul archer. Archer dipimpin sama siapa ya? Musuh ya? Ngapain lu? Acak-acak di sini. Archer kita dipimpin sama Paros ya. Oke, Paros. Ambil alih Paros. Terserah mau ngapain. Gua mau perang. 40 orang. Archer sisa 1. Kita bantai dulu Archer. Halo Archer terakhir. Selamat tinggal Archer terakhir. Halo manusia. Selamat tinggal manusia. Salah satu dari orang-orang di belakang ini adalah raja biasanya. Raja itu selalu di belakang. Mana nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang di situ. Bakal kita hantem. Kok pada ke gua semua? Hai. Mati 1. Hai. Mati 2. Hai. Hai. Gua guling-guling. Tolong. Rajamu dikepukin. Si Alan mati raja. Balaskan dendamku. Kuat banget goloknya. Battle. Let's go, Lady. Lady Kartia. The Lion. Hajar semua. Ngapain takut ya lari-larian. Di sini aja tabok-tabok.
macan kita udah kita kasih saddle, harusnya armornya kuat. Ah, jatuh. Aduh, macannya kabur. Macan sialan. Buru yang bawa bendera, masih kita buru. Mengamuk. Lady Cartier the Lion mengamuk setelah suaminya dibantai dikepukin. Macannya pun melarikan diri. Mengamuk karena terpaksa kita battle sini. Pada takut kalian kok kabur. Hajar belakang gua. Hajar. Tangis. Aduh sakit. Hup. Sakit. Berbahaya, darah sisa setengah. Gila. Oke. Mundur. Gila, dipukul sampai berubah baju ya. Warnanya jadi kuning. Hajar deh. Tangis kiri. Yes. Dia nangis juga sialan. Udah keren banget kelihatannya. Tangis kiri. Ini tangis balik. Kena pukul. Mana nih? Bersih kah? Oke. Mana yang musuh? Oke, bersih semua. Temestios the Hand, tangkap. Prisoner kita serahkan ke raja-raja yang lain. Barang-barang di sini akan kita ambil semua. Gak ada kelihatan yang keren banget gitu ya. Biasa-biasa semua. Ambil. Keberatan, biarkan. Jual semua kita dapat 57.000, tapi kotanya nggak sanggup bayar gitu ya. Kotanya minus 26.000. Oke, kita akan beli barang seharga 20. Gila. Golok dua tangan. Kita beli golok dua tangan seharga 25.000 di situ. Masih minus 700 kotanya. Qin Dynasty Great Shield. Apa ini Qin Dynasty Great Shield? Qin Dynasty. Kayaknya sih bakalan cocok. Wih, gila. Apa ini? Jelek banget, Pak. Apaan sih ini? Great Shield deh. Apa emang begini modelnya? Teksturnya gitu ya? Atau rusak? Aneh banget. Dragon Shield. 20.000. Terlalu mahal. Cari barang bagus yang murah. Duit udah banyak tapi masih pelit. Sayang banget soalnya kalau kita beli tier 5, kita beli tier 4 gitu ya. Mending gue beli langsung tier 6 sekaligus gitu, tier tertinggi. Kalau kita beli nanggung-nanggung kan rugi gitu. Sayang. Mandli Combat Tunic. Keren ini kayaknya. Mandli Combat Tunic. Wih, gila keren banget bajunya. Orang gue jadi kurus, jadi ramping sekali ya. Pakai itu jadi ramping sekali ya. Cocok ini untuk kita kasih mungkin ke siapa ya yang kita bikin jadi ramping gitu bentuknya. Pak Ros mungkin. Wih, gila Pak Ros jadi keren ini. Pak Ros jadi keren ini. Hunter kita keren ini bentuknya deh. Boleh nih. Body armornya turun tapi kita balikin lagi menggunakan cap di sini ya. Nambahin 18 body armor. Punya sayap sekarang. Pak Ros punya sayap. Hunter kita bentuknya jadi seperti begini ya. Berubah total nih hunter ini. Lanjut lagi merampok, ada orang di sini. Funeranda ya, Funeranda kita ajar 100 orang. Kita tunggu siang. Ini kayak pasukan gue deh. Sip. 162 orang. Muka lu serem banget, Bu. Serius, itu gigi kenapa keluar? Itu gigi kenapa keluar terus, Pak? Horor banget. Mika kenapa bibir lu kemana? Bibir lu mana? Horor banget. Oke. Lawan 106, kita berempat. Ada 4 bapak-bapak, gebukin satu ibu-ibu di sini ya. Surrender or die. Sultan Dede Haryadi Alfaris. Semuanya ikutin perintah. Yaudah, kalian lah, terserah. Musuhnya cuma dikit. Udah lama nih kita ngamen panah-panahan naik kuda nih ya. Hajaran pertama. Wih, gila. Serem. Hajar. Hap. Oke. Kita bully. Cari bosnya. Itu dia bosnya. Bosnya kelihatan. Let's go, Pak Dede Haryadi. Kena bosnya. Kita hajar bosnya. Kena, mati bosnya. Mati bosnya tadi ya.
Let's go, battle, battle, battle. Gue gak mau deket-deket sini. Ada ladies and dozer. Berbahaya. Ladies and dozer membunuh banyak teman kita. Ini jadi masalah. Mati sih ya. Kalau terkapar gitu mungkin gak masalah. Mati tuh, gila. Kena bom mati, Pak. Langsung, udah langsung musnah udah. Di bom. Ini mana yang musuh, mana yang temen lagi. Kamu akan kita tangkap. Dan prisoner seperti biasa kasih ke pasukan barang-barang, fine aketon. Oke, bajunya lumayan bagus, tapi letter ya. Baju bagus letter. Nggak ada yang menarik. Ambil semua tapi ya. Tetap bisa kita jual. Duit kita udah mau 1 juta ini. Sudah hampir 1 juta duit kita. Siapa ini? Vipon lagi mau ngerampok di situ. Rotae 7. Aduh. Nggak kesentuh, Pak. Rotae 700. Defendernya 700. Kalau kita lihat dari kondisi dan statusnya sih masih nggak begitu beda jauh ya. Gue kira kita bakal menang telak loh. Kita udah hancurin 1.291 orang gitu ya. Udah ngebunuh 1.200 orang. Udah nangkep 5 raja gitu ya. 5 raja udah berhasil kita tangkep. Kita bisa ngerampok 6 desa di situ. Tapi total strength-nya masih sama gitu. Oh iya. Tadi kita 4 clan. Sekarang tinggal 3 clan. Gara-gara 1 clan keluar tadi. Oke, ini bakal gue bubarin aja. Kamu terserah lah mau ngapain ya. Silakan jalan-jalan sendiri. Bubar. Sudah cukup. Gue mau jualan barang. Habis itu kita mau turnamen sekali. Kita ke Ortizia untuk jualan barang. Di atas udah melarat soalnya. Kita terlalu banyak jualan barang ke situ. Cek dulu Fine Akenton, Legionary, Helm, 34, biasa sih 34 ya. Renfor, senjata, kuda, oke, nggak ada yang bagus, jual semua. Dapat berapa? Dapat 20.000, makanan kita jual juga semua. Kita udah nggak butuh makanan. Tadi kan kita di party, makanya kita butuh makanan banyak. Kalau udah nggak party, ngapain orang kita cuma 11 gitu ya. Nggak mungkin makan 100 karung beras gitu. Mengerikan banget, maka 100 karung beras. Oke, kita cek apakah ada barang bagus. Steel Rifle Tier 6. Tapi itu nggak cocok sih. Wis, two-handed sword. Banyak two-handed sword mengerikan loh, udah mulai nongol ya. Senjata-senjata dua tangan yang mengerikan sudah mulai nongol-nongol ini. Tapi magicnya masih belum ketemu kita. Masih belum ketemu magic. Host of Bixby Shield. Shieldnya keren ini kayaknya. Ah, yang ini gue udah pernah lihat. Dak. Kita lihat lagi. Iya, nggak ada ya. Magic nggak keluar-keluar loh. Armor tier 6 juga belum nongol. Helm udah keluar. Helm tier 5, tier 6 itu udah mulai keluar. Tapi armor baju ya. Baju tier 6 belum. Baju masih tier 3, tier 4. Masih tunggu agak lama lagi. Kita cek dulu senjata baru. Ali Steel Sword. Bentuknya keren. Kayak golok gitu ya. Tapi tetap lebih kerenan senjatanya si Lady Cartia tentunya. Two-handed cleaver kayak apa sih? Oh, kayak begitu. Gede juga kita senjata ya. Oke. Yang mana nih gue simpan nih? Two-handed cleaver 83 cut. Ini kita simpan. Alis kita simpan. Ini kita jual aja. Hari ini kita nggak begitu banyak upgrade ya. Orang gue dapat baju sih tadi. Dapat baju sama sepatu. Terus Lady Cartia dapat baju ya, dapat baju sama dapat ini apa ya, kuda, armor kuda. Black Label dapat baju sama helm sama ini tangan. Terus Hiro Neko nggak berubah sama sekali. Hiro Neko Lady Sandalsen nggak berubah, magicnya nggak ketemu. Pak Ros jadi keren doang ya. Pak Ros armornya sih nggak beda jauh sama yang sebelum ya, cuma jadi keren aja bentuknya. Jadi keren banget, terus kerennya keren banget baju. Kayak baju Game of Thrones, keren banget itu tuh. Monica Almaka dapat itu doang, dapat harness. Naza dapat helm. Pak Maximus dapat baju baru. Prince Tuyul dapat helm baru.
sama baju baru kayaknya ya. Atau apa ya? Sultan Dede Haryadi dapat itu pundak baru. Udah itu doang. Sama kita dapat satu pedang dua tangan yang super. Pedang dua tangan super, tapi masih belum tahu mau kita kasih ke siapa itu ya. Nanti kita akan cari pasukan infanteri yang bakalan jalan-jalan di bawah kapan-kapan. Gua kumpulin dulu pokoknya barang-barang bagus kita kumpulin. Jadi nanti begitu kita bikin pasukan udah punya equipment. Untuk kondisi perang kita belum ada perubahan jauh. Manteos kehilangan satu kastil di sini. Untungnya Manteos lagi perang sama negara lain gitu. Kalau dua negara ini ya, yang tadi klan di sini sama klan di sini nyerang kita serentak, waduh, habis kita punya kastil pasti. Terbantai kita. Tapi untungnya Manteos lagi sibuk sama negara lain, sama ini ya, sama Omor tadi ya. Lagi perang sama Omor. Sama si Oleg atau siapa nama rajanya. Gila tuh kuat banget, 500 orang sekali nyerang. Lagi dibakar-bakar tuh kota itu. Rotai nggak bakal bisa kesentuh, 800 penjaga. Epison Terra juga nggak bisa kesentuh, tadi kita cek itu 750 yang jaga ya. Satu-satunya cara kita bisa menyelesaikan battle ini ya nunggu perangnya selesai. Atau kita menggunakan jenderal-jenderal kita tangkep sebagai, apa namanya ya, untuk memberhentikan pertarungan, itu doang yang bisa kita lakukan. Nggak bakal bisa menang kita, terlalu kuat musuhnya. Oke, jadi sepertinya sudah, kita mau turnamen dulu. Udah mau Diana ya, kita turnamen dulu. 8 orang pasukan kita semua. Oke. Hironeko. Ah, Hironeko, paya tuh, nggak ada yang kena. Lihat itu, Pak Masimus terkapar tuh. Ditabok siapa Pak Masimus? Nuh, lihat itu, Pak Masimus terkapar itu. Gimana nih Hironeko nih? Kamu jadi pasukan berkuda, Pak Hironeko. Malah jatuh tuh, Emperor ya. Aduh, mati sama si Monica, Hironeko. Kalian naik kudanya kurang ya. Aduh, gue dikepukin. Black Label, selamat tinggal. Monica. Kagak lihat. Mati loh. Yang belakang aja, Archer. Neza. Oke, Nessa terkapar. Hurra. Pak Masimus, bantu napak, Pak. Sisa kita berdua nih, Pak. Mati kita, kalah kita. Nah, gitu dong. Bagus. Gua tangis aja. Cari barang. Tombak. Panah. Ah, nggak ada yang kepake, Pak. Gimana nih, Pak Ros? Diapain deh ya? Datang dari belakang Paros. Masukin shield. Sip. Tombak. Javelin, ada javelin. Oke, bagus. Javelin lebih bagus lagi. Oi, jatuh apa Maximus? Pak Ros lewan Maximus. Dan. Ih, jago juga tombaknya. Wih, gak kena. Aduh. Makan tuh. Ya gue juga harus main tombak ya. Dipukulin pakai pedang. Skip. Yang masuk siapa? Lady Sendoser, Tuyul, Sultan Dede. Let's go. Kita ngumpet aja di belakang Pak Maximus. Siapa tuh? Kena tombak. Ditombak sama Pak Maximus langsung seger deh. Ini dilempar ke kita, tadi kita ambil aja. Hurra! Mayan, Pak. Dikasih sama Pak Sultan Dede Haryadi. Dikasih javelin. Sultan Dede Haryadi versus Maximus the Romans. Oke, terkapar Sultan. Jangan gue diserang, jangan gue. Pak Maximus, sana. Mati kan jadi. Sultan Dede lagi. Apakah Sultan Dede Haryadi Alvaris akan balas dendam? Kita tangkisin Pak Maximus. Hai. Dan Archer versus Archer. Sultan Dede Haryadi sih lebih jago Archer. Oh, malah berantem. Dan kali ini adil ya. Gue tidak mengganggu gitu ya.
Mati. Lagian udah bagus tadi panah-panahan dari jauh. Gak mati-mati. Aduh. Armornya ganti gak tadi? Hurrah. Kayaknya ganti deh. Hurrah. Jadi alotan dikit ini. Oh masih mas. Oke. Dapet bendera. Duit kita genap 900.000. Lebih 610. Itu nanti bisa kita gunakan untuk beli armor-armor keren untuk pasukan kita ke depannya. Kalau ketemu. Kalau tidak ketemu ya sudah bisa kita gunakan mungkin untuk beli kastil. Ya, gue mau beli kastil dari raja kita. Tapi mahal banget, nggak kebeli ya. 800.000 dia nggak mau gitu. Mesti mungkin 2-3 juta baru kebeli nih kastilnya. Mahal kastil itu. Tidak bisa dibeli begitu saja. Oke, sepertinya sudah cukup dulu rekaman dari Benelot. Ketemu di semoga di episode berikutnya di channel gue. Otakure, thank you all.